Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya akan menggandeng konsorsium swasta untuk membangun bandar antariksa di Indonesia. Dia menuturkan, kesiapan lahan dan investor menjadi dua syarat pembangunan bandar antariksa dapat dimulai. Ia juga meninjau calon lokasi bandar antariksa di Desa Saukobie, Kwiak Utara, Papua. Handoko mengatakan, urgensi pembangunan bandar antariksa di Indonesia tidak terlepas dengan akan adanya kebutuhan terkait perkembangan teknologi keantariksaan nasional karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau. Di sisi lain, Indonesia mempunyai pangsa pasar yang besar terkait keantariksaan dan pembangunan bandar antariksa tersebut sebagai upaya menciptakan nilai ekonomi dari kegiatan keantariksaan yang khususnya terkait peluncuran roket. Menurut Kepala BRIN, keunggulan geografis Indonesia yang terletak di Katulistiwa menjadikan Indonesia cocok menjadi pusat peluncuran satelit. Indonesia berharap memiliki kemandirian dalam meluncurkan satelit untuk komunikasi, surveillance, mitigasi perubahan iklim, dan mitigasi bencana. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Erna Sri Adiningsih, mengatakan pihaknya sudah melakukan studi feasibilitas pada lahan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan di BIA. Kandidat utama lokasi yang dipilih berdasarkan beberapa aspek hasil kajian adalah Pulau Marotai dan Pulau Biak. Naskah urgensi pengembangan sudah diselesaikan sejak 2019. Ia menuturkan lokasi Biak diketahui sudah sesuai dalam hal teknis dan lingkungan secara fisik, namun untuk luasannya harus diperluas karena belum memenuhi persyaratan minimum 1.000 hektar untuk kebutuhan yang lebih besar. Selain itu, ada aspek sosial budaya yang harus dipikirkan secara serius. Selain meninjau calon lokasi bandar antariksa, Kepala BRIN juga mengunjungi Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer, dan Penginderaan Jauh Biak. Handoko mengunjungi sejumlah fasilitas riset yang ada, seperti Stasiun Kerjasama 8 ISRO Biak dan pembangunan gedung fasilitas Stasiun Bumi Pengendali dan Penerimaan Data Satelit atau proyek antena SBSN yang masih dalam tahap pembangunan.